Oke, ini saatnya keliling-keliling gak jelas nyari treasure chest. Gua belum nyari di region Liyue soalnya. Jadi, komposisi party gua itu... Gua ganti dulu. Chest. Ini biarin Barbara. Healernya cuma Barbara doang ini gua punya. Terus, dua elemen angin sama satu Razor DPS. Buat DPS. Levelnya gede cuman ini tapi nggak pernah gua pakai. Oke lah. Lah kenapa gua pakai komposisi party ini soalnya di mana party setup ya? Nah, di party setup ini ada elemen resonance. Nah, ini pakai dua elemen angin itu decrease stamina consumption 15%. Nambah move speed 10%. Nah, itu yang gua cari. Kalau skill damage 5% ini bonus lah, sebagai bonus. Terus kalau Razor ini, Razor gua nyari talent. Nah ini Wolven Sprint. Konsum stamina irit 20% saat lari. Sprinting stamina. Nah kalau Barbara, ya kalau Barbara cuman buat ngeheal doang sih. Buat skill ini elemen kan ngeheal. Terus sama ini, kalau lu pakai elemen skill ini irit reduce stamina 12%, ya ini konsum stamina 12%. Ini komposisi rush party dan waktunya nyari treasure chest lokasinya. Nah ini lokasinya ini, nah dan ini lokasinya itu gua ntar nyari-nyari cariin di sini dulu lokasi, terus selanjutnya di sekitar sini, terus naik ke atas sini, lanjut ke bagian Jingxi Village di Hua Mars, nyicil-nyicil lah di Hua Mars Wang Suin ini, terus makin lama kan makin ke bawah sini ya, nggak tahu ntar ini batasnya sampai mana ntar, kayaknya ngikutin ini dulu, jalan seret sampai sini, terus ntar Liyue ini jalan sini, kalau enggak nanti baru ke wilayah ini, terus gunung, terus di sini ya, nyicil-nyicil lah buat awal kan di sini Guyun Forest. Guyun Stone Forest lah, itu nyarinya kayak biasa ya. Ini gua ganti Windows dulu. Nah, gua pakai yang ini. Genshin Impact Interactive Map. Kalau pakai yang ini bisa sih. Nah, ini dia. Pakai ini bisa sih ini. Cuman lebih banyak yang Genshin ini ya. Jadi balik lagi ke gameplaynya. Nah waktunya nyari, semisal nggak ada treasure-nya itu berarti udah gua ambil. Jadi untuk awal di sini. Oh iya, tadi gua belum ngambil yang daily-nya. Gua ambilin dulu. Hoshitoshi.
Nah, waktunya nyari lokasi awal. Di sini satu. Terus dua di sini. Gua pakein logo ini aja sok biar enggak ganti-ganti. Satu di sini. Terus di sini. Lanjutnya di sini. Di pulau ini ada dua. Pulau ini ada satu. Oh, pulau ini udah pernah, ini yang harus dua orang. Di sini satu. Sini satu. Terus ini ada banyak, ini 6 lokasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini dalam. Sini juga. Ini kalau nggak salah di atas lokasinya. Terus di sini. Ini nggak tahu ini gua, nanti dicari. Terus yang di sini nih, di kapal ini udah gua ambil pas world quest itu. Selanjutnya di sini. Wah, di sini lawan robot ini, jadi ntar gua percepat aja. Itu ntar dapet chest yang di tengah ini. Terus ini, di sini juga. Nggak bisa dideketin, cuy. Oke, kayaknya udah ini. Gua mau lawan bosnya ini. Lah itu ntar robot ini di tengah ini namanya Luxury Chess. Karena gua udah pernah ngelawan, jadi udah gua dapetin. Terus yang di sini lawannya assassin ya, apa agen? Ini juga udah pernah. Di sini nggak tahu, ntar dicek. Oke, gua mau lawan yang robotnya di sini nyebelin. Eish, 1000. Boom. 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 Bam. Oh, are you die? Easy. Ya, pokoknya keroyok aja satu, masuk sini keroyok satu, pancing lagi satu. Oke, okay, easy peasy. Nah, jadi kalau udah dapet kan, ntar di sini di tengah-tengah ini, di sini nih keluar Luxury. Kalau nggak salah Luxury ya. Jadi, oke, okay, jadi yang di sini dulu. Gua cari lokasinya. Di atas kan lokasinya? Ntar gua lihat. Oke, di atas. Oke, kut nih. Nah, ini dia. Pencarian treasure. Nah, yang ini balon float plan. Oke, ini ada angin ini, tapi aduh, gua nggak ada panah pula. Oke, udah kebuka.
Terus ini hapus. Selanjutnya, yang penting DPS, DPS-nya kalian simpen aja biar bisa kalau misal ada musuh. Oke, yang ini. Satu di atas. Dua. Tiga. Empat. Oke, nggak masalah lah walaupun dual weapon. Lanjutnya, di depan ini apa ini? Reward for from complete Guyun Treasure Step. Oh, ini harus challenge ya kayaknya ya. Yang ini kayaknya harus challenge. Jadi gua hapus dulu. Selanjutnya di sini bunuh 3 Hirukul. Oke, di sini. Ah, ini dia. Music. Bum, bum, bum. Doke. Ayo lo, gua masih level 7 gua ini. Free to play. Ntar nunggu skill. Oke, buka. Lihat, gua masih level 7 ini, belum gua naikin sama sekali nih. Artifaknya juga bawaan ini. Dan ini world 5. World 5 ini masih ada. Oke, lanjut. Gua lihat dulu. Yang satunya tinggal naik. Precious guarded by Ruin Hunter. Oke, Ruin Hunter. Reward defeat. Oh, challenge. Satunya challenge. Reward for complete Guyun step 2. Iya, challenge. Oke, berarti di sini challenge ya kayaknya ngelawannya ya. Ini challenge, ini challenge. Ini juga ngelawan ruin buar. Apakah di balik ini? Enggak ada. Kayaknya emang challenge. Di balik ini enggak ada. Satunya di atas. Oke, jadi itu kan ada challenge ya kan? Yang challenge pertama kan di sekitar sini satu. Ini challenge kedua, setelah itu dapat kotaannya. Oke lah, yang dua itu kayaknya challenge. Oh, no 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 no. Gua mau ke atas. Music. Terus di atas sini ya. Oh, ini dia temboknya. Nah, ini dia. Udah, 3 lainnya challenge. Terus di sini. Cuma elemen mastery doang yang gua pasangin dan level 0. Ini selanjutnya ini nyari treasure lagi. Huh? Yeah.
Okay. Yang di sini udah. Gua ke sono dulu ngecek treasure-nya. Ini Leslie nggak termasuk chest ya. Jadi Leslie ada Leslie sendiri. Oke, udah gua ambil. Selanjutnya di belakang Island itu. Hey hey, are you tenggelam, dude? Oke, yang di sini udah. Selanjutnya balik lagi. Oh, ini dibalik sini. Ini dia. Oke. Terus di sini belakang batu ini ada kristal ini. Harus diambilin ini, nggak boleh kelewatan buat bikin senjata. Noel, pokoknya Great Sword itu Silver Pickaxe, Zhongli sama Razor Golden Pickaxe. Dropnya di bawah. Oke, ambil. Udah dua. Nah, ini masalahnya. Gua mau yang belok dulu. Terus, nah yang di sini. Baca dulu ini. Nah, ini yang di sini ini naik ini batu. Puter. Nah, ini dia dihancurin. Hey. Walaupun isinya jelek, nggak masalah. Terus ini ya. Ntar yang renang itu. Oke, ini kayaknya di bawah. Oh, ini yang harus diajar. Oke, ambil. Udah selesai. Lanjut sini. Saya senjatanya gua ganti ini biar ngulti-ngulti terus. Um,
nyebrangnya nanti aja lah. Oke, coba ke atas. Sorry, kamera gua kadang error pas kayak nge-freeze sedikit gitu, sekali frame langsung error muter gitu. Apakah di sini? Oh ya, ini di atas ternyata. Oke, ini hapus sama ini, udah dapet waktunya nyebrang. Mending terbang gua nyebrang. Nah, itu dia. Gua mau ganti karakter. Untung ada hasil gua. Ambil. Oke, yang di sini udah kelar. Lanjutnya ke arah ke Gyu. Geopotasis. Nah, ini ada cahaya-cahaya, ini ambilin aja. Dapat. Terus ini. Challenge. Ini nggak tahu ini challenge-nya kayak gimana ini. Angin. Terus ini. Slime, dude. Nah, yang satunya itu di kapal. Oke, dapat. Dan ini masih ada lagi. Oke, keren. Ntar gua ganti Zhongli. Kibarashi ni naru na.
Gua udah bikin build-buildnya sih, cuman nyarinya itu. Udah clear, waktunya ngambil treasure. Ini dia zom. Terus di dalam sini nah, ini yang di dalam ini hancurin ini pilar-pilarnya ini. Oke. Udah clear, hapus, clear, hapus. Nah, terus ini nggak tahu ini gua lokasinya. Kehapus. Sorry. Lanjut. Nah, ini habis teleport ke sini. Ini kan ada tembok, ada celah. Nah, ini diambil. Langsung balik lagi. Yang ini kayaknya di atas. Ini satunya lawan Cicin Magi. Tinggal diambil. Oke, di sini udah tinggal dua ini ya. Oh, ini udah tinggal dua, tapi kok tandanya ada tiga di gua. Ntar gua cari. Oke, udah nemu. Waktunya jelajahi sebelah sini. Nah, ini dia. Ternyata dibalik. Di atas ya. Selanjutnya di sebelah sana. Dan di sini ntar ada item pedang itu, ambil aja nggak apa. Oke,
dulu gua lawan ginian susah banget gara-gara buku-buku terus kan. Nah itu mendingan kalian fokusin yang S dulu. Nah, S kalian hancurin biar nggak beku, soalnya kalau kena elemen S itu kurangin action speed ya kan. Action speed itu ini, jadi hit kalian makin lama makin cepet gitu. Itu action speed, attack speed lah kalau di sini. Nah ini dia pedang Excalibur. Oke, bagian Guyun Forest udah kelar. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.